serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Itulah dia Juwita-Juwita, malam kita bernyanyi dan Juwito. Juwito malam. Banyak inspirasi dari profesi masing-masing teman-teman kita, di antara Melanie Subono dengan perjuangan yang membela mereka yang membutuhkan hak asasi manusia. Kemudian saudara, juga ada pilot perempuan, tapi ya, betapa susahnya jadi pilot itu, perjuangannya seperti apa nah, sih? Nah, penting nih. Sekolahnya berapa tahun? Untuk sampai di flying school-nya, aku cuma 10 bulan. Wow. Kebetulan, karena itu masalahnya sama cuaca kan, kebetulan pas batchku cuacanya lumayan baik untuk terbang. Okay. Yeah. Jadi kita bisa terbang tiap hari, jadi nambah jamnya cepat. Gitu. Oh, jadi pertama kalau dari simulator ke real flight rasanya apa? Dari simulator ke real flight itu, rasanya kayak apa ya, kayak aku bisa jatuh nih gitu kan. Iya gak sih? Kalau yes, simulator kayak ya sekalipun itu pesawatnya jatuh kita gak tahu lo di darat gitu, darat. Kalau ini kayak wah gila, gue benar-benar meninggalkan tanah gitu. Dan ini pesawat dalam kontrol gue gitu, dalam kontrol saya gitu. Jadi kayak benar-benar rasanya kayak yang wah ini udah benar-benar gak bisa minta tolong lagi sama siapa-siapa. Okay. Dan lo bertanggung jawab ratusan penumpang. Nah, udah benar-benar buat gitu. Perempuan di luar sana juga inspirasi nih, artinya bisa mengatasi rasa takut sendiri, memanage rasa marah, rasa takut gitu ya. Nah itu dia, kalau Melanie melihat perempuan dari berbagai profesi yang sekarang nih di Indonesia seperti apa sih? Semua ada plus minusnya, tapi maksud gue banyak hal yang jangan diprotes doang gitu. Banyak hal yang 20 tahun lalu mungkin kita juga gak bisa lakukan. Setuju. Iya kan, sekarang perempuan jadi CEO. Kita pernah punya presiden perempuan. Dia pernah mau ngangat. Betul. Tapi dia sekarang jadi pilot. Intinya, you decide. Jangan, kita gak bisa ngomel, oh kita direndahkan gini-gini. Tapi ceweknya sendiri juga, gue punya soalnya cewek, teman cewek gitu yang tribut, wah kita harus gini-gini, terus cowoknya gak bukan bintung, ngambek kan kayak apa lah. Kita tidak akan pernah dihargai orang. Selama kita juga gak menghargai diri sendiri dulu. Artinya, I believe you can, coba dulu. Artinya, pasti berhasil belum tentu. Artinya persamaan hak, persamaan posisi dengan pria ditunjukkan lewat prestasi gitu ya. Secara hukum dan undang-undang ketenaga kerjaan segala macam juga itu udah dilakukan equal. Tapi then again, ya tapi belum sempurna gitu. Kita masih tetap banyak perjuangan. Tapi memang kesempatan buat perempuan Indonesia itu sudah lebih banyak. Ada yang mau disampaikan gak sama wanita-wanita hebat Indonesia di luar sana? Apa nih, ada support atau semangat apa yang diberikan? Perempuan di Indonesia jangan takut bermimpi, terus juga jangan pernah jera yang namanya jatuh sama bangun. Karena melalui proses itu kita dapat pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang paling baik. Dan saya tambahkan sedikit, jangan takut bermimpi, dan untuk bermimpi harus banyak tidur ya. Dan mimpinya jangan pernah padam, jadi mimpinya tetap dihidupkan terus, bener ya Mel? Betul. Karena nanti kalau kita terus-terusan berusaha, pasti ada jalan. Ya udah, kita sampai di penghujung acara, terima kasih banyak kehadirannya. Mel dan Mel. Dan banyak inspirasi dari cerita-cerita mereka, mudah-mudahan Anda juga tergerak. Ingin jadi pilot, ingin jadi aktivis wanita, ingin jadi pemusik, ingin jadi pemimpinan band. Apa sih? Dari keren apapun lah gitu ya. Ya yang penting jangan pernah takut untuk bermimpi dan wujudkan. Antara kita dengan keberhasilan adalah apa yang kita lakukan untuk menuju itu. Gitu kali ya kurang lebih ya. Kita tutup dengan lagu apa nih? Michael Lontong. Oke, sikat.